sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai itu disimpan dulu karena kita ada prosedur tidak bisa langsung dipusnahkan begitu saja, harus disimpan. Nah di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada pukul 11, sekitar pukul 11, pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk memadamkan api. Alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan. Kemudian untuk kegiatan api kita sendiri di dalam gedungnya seperti apa? Seperti biasa, pegawai lain sedang melakukan aktivitasnya, begitu ada informasi kebakaran semuanya dievakuasi sudah keluar, dan untuk sementara mungkin dalam satu hari ini akan dipulangkan terlebih dahulu yang bekerja di Gedung Sentra Mulia ini, dan tidak ada korban jiwa, tidak ada yang luka waktu petugas pertama kali petugas ini ya, pegawai kita yang pertama kali memecahkan kaca untuk melakukan upaya pemadaman api. Sedang dalam pemeriksaan masih, jadi sekarang sedang diupayakan sudah padam tapi terus dilakukan pendinginan, nah, kemudian nanti setelah aman untuk dimasuki, kemudian nanti baru akan dilakukan pemeriksaan dan di situ bisa diketahui kira-kira tadi kita berada di imigrasi, sekarang mereka dievakuasi, sudah dievakuasi ke rumah tahanan imigrasi yang di Kalideres. Ada jumlahnya ada berapa bang? 20 orang. Ada dokumen-dokumen penting yang ikut terpakai? Alhamdulillah itu hanya barang-barang lama, kayak semacam alat-alat tulis kantor yang sudah tidak terpakai. Jadi itu di satu ruangan itu? Satu ruangan, tidak. Jadi sudah bisa dilokalisir dan tidak menyebar ke mana-mana. Jadi benar-benar hanya di satu ruangan itu saja? Satu ruangan, di gudang ya. Gudang lama, gudang BMN. Jadi yang terbakar apa dalam gudang itu terbakar? Sekitar semacam alat tulis kantor yang sudah lama, meja-meja gitu. Tidak ada dokumen-dokumen penting yang terbakar. Alhamdulillah tidak ada. Perkiraan kerugian sendiri tahu ya? Perkiraan kerugian belum kita periksa ya. Belum kita cek. Saya belum bisa memastikan. Sejauh ini semua aman ya? Alhamdulillah aman. Terus karyawan itu aman? Ya? Rambut kelata ini tadi? Asapnya ya, asap dan panasnya. Jadi semuanya dievakuasi. Kenapa tangan belakang kelata itu? Saya sama sendiri yang lagi ada di terhadap? Bapak sedang tugas di luar sedang bisa pakai imigrasi ya. Yang pasti pimpinan sangat atensi sekali terhadap peristiwa ini dan memberitakan agar semua keamanan itu di protokol keamanan segera diterapkan supaya tidak terulang kejadian ini. Tadi padamnya berapa menit Pak? Padamnya berapa menit? Sekitar setengah jam. Dan kita siapkan pemadam kebakaran, tapi alhamdulillah kita hanya menggunakan air hidran ini saja yang digunakan. Jadi tidak menggunakan air yang dari